Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berhati Kang Emil beserta Ibu, dan saya beserta istri saya yang malam ini menerima kunjungan silaturahmi dari Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Dan pertemuan ini memang sudah beberapa hari lalu direncanakan, terutama dalam rangka situasi Lebaran, dan kebetulan dengan Pak Emil ini kita sudah beberapa kali rapat duluan daripada Lebarannya. Betul. Jadi kurang afdol kalau tidak ketemu secara fisik, dan alhamdulillah pada sore hari ini acara ini bisa terlaksana. Nah, tentu dalam acara ini dibahas berbagai hal, termasuk kemarin kita membahas mengenai pembangunan perekonomian di Jawa Barat yang masuk dalam proyek strategis nasional yang jumlahnya bisa mencapai 300 triliun, dan juga bisa diharapkan proyek-proyek ini bisa selesai dengan berbagai kriteria, antara lain tentu infrastruktur, kedua penanganan kemiskinan wilayah selatan, dan ketiga adalah kepentingan nasional, dan juga pertumbuhan kawasan baru, pertumbuhan ekonomi baru, terutama di kawasan Rebana. Nah, tentu dalam pembicaraan tersebut kami membahas hal lain yang tentu terkait juga dengan perkembangan politik saat ini, di mana tentu selama ini Pak Emil selaku Gubernur Jawa Barat juga didukung oleh Partai Golkar agar kerjaannya bisa berjalan dengan lancar. Silakan, Pak. Ya, yang pertama, kepala daerah ini kan selama Idul Fitri sibuk ngurusin mudik dan arus balik. Yang lain salaman, halal bihalal kita belum. Nah, sekarang arus baliknya baru beres, baru kami-kami punya waktu sowan, salah satunya tentunya ke pihak-pihak yang luar biasa, yaitu ke Kemenko Ekonomi. Jadi yang pertama itu, kenapa saya bawa istri kan? Kalau istri nanti sudah nyambung kan suaminya enak gitu, kira-kira gitu lah ya. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena ada perpres luar biasa ya, memberikan 300 triliun sampai 2024 untuk pembangunan di Jawa Barat Utara, kawasan Rebana, dan pembangunan Jabar Selatan yang tertinggal. Yang awalnya, yang memimpin rapat yaitu Pak Menko. Tentulah saya harus berterima kasih atas nama saya Jawa Barat, dalam tentang hanya 2 tahun lagi ada dukungan sebesar itu. Yang ketiganya, kan ada berita koalisi tuh. Ini di bawah bagus responnya, saya laporkan ke Pak Erlangga. Apa koalisi ini responnya sangat positif, memberikan harapan-harapan, dan tentunya dengan begitu mudah-mudahan ini juga mendukung sisa jabatan saya ya. Tadi Pak Erlangga sudah menyatakan pakai Golkar. Nah, ini penting supaya di sampai sisa waktu saya ini Jawa Baratnya mantap, juara, dan lain sebagainya. Kira-kira itu harapan.